Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam YouTube channel saya. Kali ini saya akan memasak sambal goreng tahu, teman-teman semuanya. Sambal goreng tahu. Nah, ini bahan dasarnya ada tahu yang sudah saya potong persegi panjang seperti yang ada di foto. Jangan tanya lagi bisa kotak, bisa apa. Oh, bisa terserah aja, jangan-jangan asal jangan dibejek-bejek tahunya. Lalu di sini ada bumbunya, ada bawang merah, bawang putih. Saya memakai cabai keriting dan juga laos. Biasa seasoningnya saya memakai garam penyedap rasa dan juga gula putih. Itu saya bumbu standar ya, jadi kadang saya masukkan, nggak saya masukkan. Saya memakai minyak goreng yang untuk kita menggoreng tahunya. Dan juga kecap manis, teman-teman semua, mau merek A, B, atau C juga bisa, atau ABC juga bisa. Nah, kita panaskan dulu minyak gorengnya untuk kita menggoreng tahunya. Kita goreng tahunya, tapi jangan masak, teman-teman. Jangan sampai kering. Kita gorengnya setengah masak doang. Ini yang dulu sering masak nih almarhum Mbah Wedo. Kalau bahasa kami sini, Mbah Wedo ya. Atau Mbah Putri lah kalau bahasanya orang keren-keren. Kita Mbah Wedo. Itu dulu sering masak ini. Enak banget dulu. Ingat banget saya. Zaman saya kecil dulu, mbak saya sering masak ini. Tahunya kita goreng dulu setengah mateng. Tahu kalau mau dicampur tempe, beda juga sih namanya, bukan sambal goreng tahu ya. Jadi sambal goreng tahu tempe. Nih kita goreng sampai gini aja, sampai setengah mateng doang kita gorengnya. Nah setelah dia masak, jangan lupa kita tumis lagi irisan bawang merah, bawang putih yang tadi kita sudah iris-iris untuk bumbunya. Bawang merah, bawang putih. Dan juga kita masukkan laosnya, laos yang sudah kita potong-potong atau kita geprek. Laos atau lengkuas sama aja ya. Teman-teman ngerti aja kan maksudnya laos itu apa. Nah setelah itu kita masukkan cabai merahnya. Atau cabai keritingnya, saya suka agak banyak ya, karena saya suka makan cabai keritingnya ini. Kalau makan, saya cukup dengan nasi panas, dan juga oseng-oseng ini. Sambal goreng tahunya ini, enak banget. Nah, kalau mbah saya dulu masaknya agak berminyak ya teman-teman. Jadi agak banyak minyaknya. Sangat enak. Lalu saya menggunakan masako. Juga bisa kita seasoning dengan garam, dengan penyedap rasa, dan juga gula. Kita aduk dulu sampai dengan aromatik dari lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan juga cabenya keluar. Setelah itu kita masukkan lagi dengan potongan tahu yang sudah kita goreng tadi. Gorengnya cukup setengah matang. Saya masukkan. Kita aduk-aduk sampai rata. Sekali lagi saya di sini agak banyak minyaknya teman-temannya, jadi masaknya saya dengan api kecil yang lama supaya bumbunya itu meresap ke dalam. Lalu kita tambahkan lagi dengan kecap manis merek A, B, atau C, atau ABC juga bisa, sembarang teman-teman punya senangnya apa. Kita aduk sampai rata. Saya memasaknya dengan api yang kecil aja teman-teman supaya bumbunya meresap ke dalam tahunya. Sekali lagi kita mau ditambahkan garam, pecin, atau gula, atau penyedap rasa merek A, B, atau C, terserah teman-teman semua, karena kita punya selera beda-beda ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe video saya dan menyalakan lonceng notifikasinya, karena akan ada video-video selanjutnya yang saya upload. Dan subscribe itu sekali lagi saya ingatkan, itu gratis. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke YouTube saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.